Mimpi kalau ini. Ah. Serius, kiri, Bang. Saya merasa kayaknya ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti nih. Gua demen nih gayanya nih. Waduh, apa nih? Hah? Sesuatu yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Oh iya benar. Kalau gua kasih lihat juga lu bingung juga, Bang. Yang mana nih yang dipilih ntar ya kan? Iya benar. Milik ya. Kalau udah milik mah gak kemana-mana ya, bener. Coba kita buka dulu nih, boy. Aduh. Isinya jangan-jangan nih tisu lagi nih. Ini gak gua tuker nih, Bang ya. Gak gua tuker nih. Coba kita buka dulu dah bersama-sama. Aduh, mau jalan lagi nih. Mantap. Ayo. Wah, tisu lagi nih, Bang. Aduh. Waduh, ini bukan yang gua bercanda nih, Bang. Ini sebenarnya adanya di sebelah kanan ini, Bang. Aduh, dapet kunci mobil, dapet. Gila gak lu? Harusnya dapet mobil sama dapet duit nih. 2000 ada sama berapa lagi nih? Tunggu, Bang. Kita cari lagi. Kalau yang depan kita dapet. Wah, ada gocap, Bang. 50 ribu. Waduh. Pada dapat mobil saya mobil yang dikasih repot. Semuanya udah gua kasih tadi tuh. Lu GG juga sih, Bang. Aduh. Lu menolak semua kejadian yang sangat luar biasa. Kalau itu kan dapat mobil kan enggak mungkin. Oh ya enggak mungkin. Ya sebenarnya mungkin-mungkin aja kalau ikhlas, Bang. Kalau mobil dikasih kan enggak mungkin. Ini masalahnya nih lu nolak semua, Bang. Lu gimana sih, Bang? Mending isinya tuh yang diberikan. Ini nolak semua ini namanya Abang ini. Jadi belinya kegedean, nggak sesuai dengan pelanggannya begitu, Bang. Aduh, ya iya iya benar-benar. Makanya sekarang di nilai ya, ibaratnya diizinin sama orang tua ya, supaya. Iya 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 iya. Terus kalau misalkan di pelayanan kayak gini, nanti tahun depan diutusnya ke daerah mana? Sekolah lagi. Oh, lanjut lagi. Oh, emang berapa tahun sih itu kayak gitu? Ada 9 bulan. Terus praktiknya itu kayak melahirkan ya semuanya. Terus praktiknya itu 1 tahun. Baru kita sekolah lagi, tergantung kita mau ambil sarjana ya, sarjana psikologi ya, atau mau lagi sekolah lagi itu sekolah dia kita terserah. Oh, jadi kalau misalnya kita mau ngelanjutin boleh-boleh aja. Iya. Kita nggak mau ngelanjutin juga nggak apa-apa. Iya. Oh, terus sampai lulus berapa tahun? Kalau mau langsung ambil sarjananya ya 3 tahun. 3 tahun ya? Oh, S1 itu ya? Iya, S1. S2 nya 2 tahun? Iya. Kurang lebih ya? Oh. Ada sih yang kalau misalnya sudah selesai tingkat 1, tingkat 2, ambil S1 nya tinggal 2 tahun. Oh, tinggal 2 tahun lagi. Ya. Yang tadi pendeta itu udah pulang? Iya. Oh, baru mau pulang? Iya, ini pendetanya. Oh, ini pendetanya? Ya. Yang di Malang itu? Iya. Oh. Iya, iya, iya. Iya. Pakai HRV bos, di sini bos ya. Baru tahu lo gue, maksudnya daerah-daerah kayak Sulawesi gitu. Iya. Soalnya biasa mainnya pulau Jawa doang gue bro, paling jauh paling Ambon, Papua. Ambon itu lebih pun, jauh lagi? Itu pun naik pesawat juga. Emang sih kemarin ini ada sempet ngobrol-ngobrol, tiket sekarang pada naik. Naik semua. Sampai 5 jutaan katanya, sampai iya. Kesana. Pulang nanti 5 juta lagi, bisa sampai 10 juta. Kayak gitu. Tapi lo ada rencana gak? Apa kayak ngiterin Indonesia gitu. Ada rencana pengen ke sono. Iya. Saya ke daerah-daerah gitu pelayanan. Iya. Ada rencana ya. Sekalian bantu-bantu. Biasanya kan juga kan kalau udah sampai Bintan temenin papa melayani. Oh, sampai Bintan Riau. Bintan. Woi, orang area Riau, Bro. Bro. Ya? Gua lahir dari Riau juga. Oh, lahir di Riau. Iya. Maksudnya orang gua dari Riau. Jadi gua udah gedenya di Jakarta. Oh, Riau-nya di mananya? Dia di Tampilahan. Tampilahan. Oh. Pernah denger enggak? Pernah tapi nggak tahu di mungkin nggak tahu di mananya gitu. Pokoknya ada kedai-kedai kopi aja daerah-daerah situ bro. Dari Tanjung Pinang nggak jauh? Tanjung Pinang lumayan, ada setengah jam lah, saya 2 jam lah. Oh iya, naik kapal ya? Naik kapal, semua harus ditempuh dari kapal dia mah. Iya. Kalau daerah-daerah begitu, kalau daerah kita mah darat juga bisa gitu. Berarti nanti ada rencana ke daerah Bintan lagi? Masih tergantung papa kan? Tergantung bokap. Iya. Iya seru seru di jalan ke sana pasti baru jalan. Ya. Ada GPDI di situ. Oh banyak. Oh banyak juga. Sudah ada. Oh udah ada. Oh. Gua dari Isalmasi dulu bro. Gereja Isalmasi GIA gua. GIA. Oh, jadi dari GIA karena lumayan jauh. Di sini kan nggak ada cabangnya. Ya. Jadi gua cari gereja yang deket aja. Gitu. Eh ketemu lah GPDI. Ya kalau dibilang. Jadi muter-muter ya. Gua suka muter-muter sebenarnya. Gua suka muter-muter nyari aja gitu. Di mana yang deket ya, gitu kan. Kalau kita cari yang jauh kan orang tua masih di situ. Iya. Orang tua namanya mereka kan dari
lahir lah ibaratnya di situ. Yeah. Nah, kalau gua kan udah besar mau nentuin nih, gimana ya kan yeah. bagusnya. Kita ya ketemu katanya masih temen juga dari temen. Iya. Ya udahlah, okelah, okay miracle. Yeah. Thank you banyak ya. Oke, okay, Octavianus ya. Siap, siap. God bless you ya. Oke, okay, God bless ya. Hati-hati. Sukses terus. Ya. Sampai minggu depan. Siap. Oke, okay, bro ya. Gua cabut dulu ya. Guys, katanya dia temennya temanku ya guys. Padahal tadi aku pikir ini. Aku mau nanya juga tadi, kamu udah punya pacar belum? Mau nanya itu. Nah, bisa. Yuk, bro. Ini dari sini aja ini, bro. Gua mundur aja lah. Pelan-pelan, bro. Kita. Dia diem terus ya di depan pintunya guys ya, GG. Alright, saatnya kita pulang. Hey bro, yo duluan ya. Kayak mau perpisahan orang jauh aja. Bisa-bisanya. Si Meilin malah gak kuala guys, okenya dia gak tertarik sama kita guys. Kalau kayak gitu, kita mesti cari cara lain guys. Untuk mempunyai cara bagaimana mendekati dia ya. Atau bisa juga ya, bisa juga ini guys, ini bisa juga karena memang dia juga bukan gak tertarik guys. Bisa juga karena dia udah punya calonnya sendiri gitu kan ya, bisa juga. Ya seperti kata-kata Lawus. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku meski kau tak pernah mencintaiku. Asik. Bisa aja lu. ember kosong. Iya bang ya. Mulai semangat aja guys, yang penting kalau ada semangat pasti tercapai tujuan dan cita-cita harapan segala bangsa. Aku lihat sih dari wajahnya si Meilin itu sangat-sangat lugu ya kalau dibilang ya. Cuman memang aku juga nggak nyari-nyari yang lugu-lugu banget, enggak. Nyari yang lugu-lugu banget juga nggak bagus ya guys. Nanti gampang dibodoh-bodohin orang. Nah terus aku tadi agak bingungnya gini guys. Kenapa dia malahan kayak nyerahin aku sama pendetanya gitu? Bingung juga aku nih. Apakah karena saya ini terlalu banyak bertanya? Apakah itu? Atau mungkin karena saya kurang menarik kali. Tamu saya nih sangat-sangat kucel sekali ya. Bener gak sih? Ah besok aku jadi dah. Kalau gitu biar warnanya jadi kuning ini. Jadi apa ini rambutku jadi kuning bro? Jadi kuning gak lu bayangin? Kayak burung aja rambut gue nih. Alright guys, jadi karena aku sebenarnya agak bingung nih guys ya. Aku gimana ya guys ya? Atau mungkin aku minta temenin aja. Kamu mau gak nanti nemenin aku? Buat apa lah borong apa gitu makanan ya. Atau minuman, emang kopi atau gimana ya. Yang seru-seru gitu guys ya. Tapi saya gak tau juga guys, dia mau apa enggak ya. Siapa yang setuju kalau misalkan aku coba buat konten bareng sama dia guys. Aku juga agak malu-malu juga guys masalahnya. Buat masukin dia di kamera aku guys. Takutnya dia nanti tiba-tiba kayak benci gitu. Saya gak tau juga ya, manusia itu kan beda-beda orang ya. Ada yang suka dikamerain, ada juga yang tidak suka guys. Karena memang saya lihat dari story dia aja nih, gak pernah ada yang namanya dia kayak foto dia sendirian, gak pernah guys. Dia tuh bukan tipikal orang yang pengen diperhatiin deh kelihatannya gitu guys ya. Tapi mana tahu kan kalau dikasih perhatian mungkin mau ya. Mungkin mau ya kan, mungkin doang nih ya, mana tahu mau atau enggak kita gak tahu guys. Karena beda-beda persepsi ya. Aku sih nyari jodoh tuh emang sebenarnya gak mau jauh-jauh guys. Udah lumayan gimana ya kalau dibilang ya, udah lumayan kapok juga guys pacaran jauh-jauh ya kan. Akhirnya apa gak datang juga, akhirnya aku putusin kan. Ini mendingan cari yang deket-deket aja kali ya, mungkin ya lebih deket kan lebih baik gitu kan, tapi kan lebih jauh lebih dekat di hati katanya. Dia yang secepat mempunyai motor baru, motor listrik. Yang milik dia masing-masing. Ini lolak semua ini namanya abang ini. GG siapa? Ini miliknya kegedean, enggak sesuai dengan kemampuannya begitu bang.
Aduh. Ya depan mobil. Ya ya ya, ya benar. Of course guys. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi untuk melakukan inovasi kita. Karena memang segi inovasi ini paling penting untuk kita lakukan. I'm Okpece Kehidupan, see you next video. Bye bye guys. Terlalu lemes, belum dimanfaatkan. Lu tau gak, kalau nyuci mobil yang banyak 45. Ini lampu merah. Let's go. Gak jauh-jauh amat. Gak jauh-jauh banget ya bang. Iya juga ya, kalau pikir-pikir ya. Jadi si abang ini sebenarnya ada enak ada nggak enaknya bang. Tahun 78 ya ini. Lahiran. Iya. Kalau dibilang cita-cita anaknya si abang mau jadi apa bang? Ya, yang penting masuk sekolah aja dulu, punya ijazah SMA. Nanti mau jadi apa terserah dia. Nah, nggak ada kepengen ngatur gitu anak mesti jadi apa. Kirain. Kalau di sekolah aja dulu kebiayaan. Si cepat mempunyai motor baru, motor listrik. Udah gede mah yang milik dia masing-masing. Kalau memang masih ngasih makan di sekolah, apa? Kasih tahu RT. Kasih mah. Sekarang Pak RT juga kan bolehin. Siapa kecuali nih. Kecuali kita ini mau boleh makan di jalan di situ. Kalau mau makan sebelah sini. Ini tadi ada di sini tadi. Jadi saya pisahin. Di jalan di situ. Posisinya saya pisahin loh. Kalau mau tengah-tengah taman sono. Udahlah. Ya, ini aja dah. Jangan diyahin. Mau nyapain. Bilangin ke RT loh kalau kayak gitu terus. Iya, heeh. Kayak gitu. Kalau serokin nih. Kalau diserokin ya. Buat perbaikan, dengerin, jangan dibantah. Ya kan enggak dibantah dari tadi saya lagi jawab ini. Pak bilang pakai air semua tadi itu. Ya udah enggak apa-apa lah. Ikhlas yang penting. Ya udah. Ya. Entar kalau masih ngeyel juga kasih tahu RT aja. Yang nanti RT yang nyamperin ke rumahnya. Ya boleh. Ya udah. Saya pamit dulu dah kalau gitu. Akses itu sini sono tuh. Taman sono enggak sembarang kerja di situ. Iya. Ya bukan saya ngelarang, bukan iya, pandangan mata ke situ kurang bagus. Iya, dari tadi kan emang dilihatin sama si Pamu ini saya pindahin ke situ gitu loh. Daripada pusing-pusing ya kan. Sibuk sendiri dia loh. Maksudnya kalau datang tuh dia menyibukkan diri dengan memberikan penilaian. Iya, udah nih saya urusin nih ya. Nih. Apa? Hah? Gak tahu ini kertas dari mana nih. Sibuk loh hidup dia loh. Mengurusi hidup kucing pun dia sibuk sih. Nah, jalan-jalan kan kerja bakti kan, makanya kerja bakti ini. Enggak lah, ini bukan kerja bakti ini mah. Ini mah membersihkan lingkungan ini. Ini kita taruh di tempat yang tadi lagi aja deh. Tapi biasanya nih kucing di sini biasanya nggak mau deh di sini. Biasanya. Tapi mau kayak kali ini. Tapi kita taruh dulu deh. Ntar kita pamerin mah kalau masih makan situ lagi mah. Kalau masih nggak mau. Gue tabok nih orang nih. Lama-lama nih. Gigi emang. Ini mau kemana Anda? Anda mau kemana ini? Nggak boleh kencing di situ. Aduh, penjual sayur, pemulung, penjual jamu, siomay. Ini ya, satu orang semua. Ini satu semua, mendingan diborong aja jadi semua. Jadi berapa ya? 3, 4, 5, 6 orang boy. Lu mau pulang ya pak ya? Nanti kalau ada apa? Kerja bakti nanti saya bilangin ya suruh keluar ya kerja bakti. Jangan tidur di dalam. Siapa bilang tidur? Saya kalau lagi keluar ya keluar saya kan kalau itu pagi-pagi. Minggu. Kan kita kan beda-beda jamnya. Udah, capek lah Pak Muhyiddin. Dia mah kadang-kadang suka mengarang cerita yang tidak-tidak jadi iya gitu loh. Udahlah ya. Mau ngasih makan sini lagi omelin, Mang. Udah, enggak usah dikasih makan dia. Si Pak Muhyiddin. Gua mau cabut aja dah. Yuk Pak, mari Pak. Nah, lu bapaknya kemana tuh? Bilang guys, Pak. Capek sih.
Oh, dia bertingkahnya seperti orang dewasa, guys. Sekarang pemuding ini. Udah, malas aku cerita sama dia. Si Banyol. Mari. Yeah, let's go. Udah pulang ya Pak Muhyiddin ya. Guys. Hei Pak. Nih, saya tetap kasih buat si Bapak. Nih. Tambahin. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Jangan dipakai buat beli rokok. Agaklah, rokok. Iya, dipunya. Buat bayar utang boleh lah. Oh, iya, yaudah ya. Ya duluan ya. Let's go guys. Dah, yang penting mah udah temenin ngobrol-ngobrol tadi hari ini. Terus aku bagi-bagiin sama dia, mudah-mudahan aja kepake, ya kan. Dan emang sih aku suka ngelarang-larang orang ya buat ngelakuin hal-hal yang terlalu boros gitu sama dia, supaya dia jangan sampai boros di masa depan. Karena memang udah tua bangka dia juga. Gak usah diatur-atur lah. Kayak si Muhyiddin tadi, kampus. Hey, Pak. Of course, guys. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi untuk melakukan inovasi kita. Karena memang segi inovasi ini paling penting untuk kita. I'm Okta Cek Kehidupan. See you next video. Bye-bye, guys. Bukan lama ke 45, kemarin katanya. Iya, 47. Ya lama, ntar turun lagi. Ya, baru ketahuan dah. Dibilangnya ke kerokel kan. Yang 47, guys. Keren banget, ini sebulu kali. Enggak lah. Kenapa gua muter-muter? Masuk aja. Kenapa gua muter-muter? Eh, Bah. Jalan, Bah. Out yang mana, Bah? Out. Ujung jalan. Ini ngomong jangan buka ya, denger ya? Apaan sih? Bukannya apa-apa. Lu mau buang gak itu sampahnya, Nok? Hah? Lu tau gak kalau nyuci mobil mainannya 50, 45? Tapi bukan begini seharusnya. Seimbang dan galau.